Halo guys, kembali lagi bersama saya di JDS Channel. Kali ini saya akan mengulas tentang 7 mobil milik Prabowo Subianto. Jangan salah guys, walaupun mobilnya jadul, tapi tetap gagah. Mari simak videonya sampai habis ya. Let's go. Membicarakan sosok Prabowo Subianto, tentu tak ada habisnya. Pria yang memastikan bakal menantang calon petahana Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 ini punya daya tarik luar biasa dalam dunia perpolitikan tanah air. Bukan hanya semangatnya yang berapi-api untuk bisa duduk di kursi orang nomor 1 Republik Indonesia ini, namun juga perjalanan karirnya dalam bidang kemiliteran dan politik tanah air. Yang tak kalah menarik untuk dibahas adalah kekayaan sang ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara terbarunya, terungkap bahwa harta yang dimiliki mantan menantu mendiang Presiden RI kedua itu mencapai 1,7 triliun. Di antara hartanya yang cukup menyita perhatian adalah sejumlah kendaraan koleksinya. Mobil Prabowo tersebut terlihat beberapa kali melalui tangkapan kamera. Beberapa mobil tersebut dipakai pula oleh Prabowo buat kampanye pencalonannya sebagai Presiden Indonesia. Penasaran sama mobil-mobil Prabowo yang mewah itu? Faktanya, gak semua mobil Prabowo keluaran terbaru loh. Malah beberapa ada yang cukup lawas. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Land Rover 1992. Mobil ini dibeli oleh Prabowo pada tahun 1992. Meski cukup jadul, model Land Rover tahun 1992 tersebut masih cukup gahar dan gak kelihatan ketinggalan zaman. Mobil tersebut ditaksir punya nilai sekitar ratusan juta. Di beberapa laman situs jual beli mobil bekas, harga mobil Land Rover buatan tahun ini bervariasi. Sebagian besar dibanderol di angka 200 jutaan. Yang kedua adalah Range Rover 1994. Gak salah lagi, Prabowo memang salah satu penggemar mobil Land Rover. Terbukti, dia punya dua mobil pabrikan Inggris itu. Land Rover keluaran 1994 tersebut pun kini memiliki harga hampir mirip dengan Land Rover 1992. Yang ketiga adalah Toyota Land Cruiser. Gak cuma mobil Eropa, Prabowo pun punya mobil Jepang. Toyota Land Cruiser 1980 ini dibeli oleh Prabowo pada tahun 1998. Pembelian mobil ini semakin menegaskan bahwa Prabowo Subianto mempunyai selera mobil penggerak roda 4. Toyota Land Cruiser 1980 tersebut ditaksir punya harga sekitar 100 sampai 200 jutaan tergantung kondisinya. Yang keempat adalah Mitsubishi Pajero tahun 2000. SUV buatan tahun 2000 tersebut dibeli oleh Prabowo pada tahun 2001. Boleh dikata Prabowo terbilang cukup cepat membeli mobil tersebut setelah diluncurkan. Harga Mitsubishi Pajero tersendiri ditaksir sekitar 175 juta. Tahu sendiri kan gimana gahar dan kerennya mobil Pajero. Dan yang kelima adalah Toyota Lexus tahun 2002. Berdasarkan data LKPHN, Toyota Lexus keluaran 2002 tersebut tercatat punya nilai 500 juta. Lexus yang dibeli oleh Prabowo tersebut merupakan model Jeep. Beberapa dengan Lexus yang sempat ditunggangi oleh Prabowo baru-baru ini. Yang keenam adalah Toyota Alphard tahun 2005. Mantan Danjen Kopassus itu juga membeli Toyota Alphard minibus tahun 2005 dengan harga taksiran sekitar 400 jutaan. Belum afdol tentunya punya harta melimpah namun gak punya Toyota Alphard. Soalnya mobil berukuran kabin lega ini nyaman buat digunakan bepergian dalam kota. Yang ketujuh adalah Honda CR-V tahun 2007. Honda CR-V Jeep ini dibeli Prabowo pada tahun 2007. Mobil SUV tersebut ditaksir memiliki harga 200 jutaan. Mobil ini memiliki bodi cukup menarik dan gagah. Dan yang terakhir adalah Lexus LX570 tahun 2016. Mewah dan mahal,
Mobil berharga 3 miliaran ini pernah tertangkap kamera ditunggangi oleh Prabowo saat kampanye. Mobil ini cukup menyita perhatian karena model sunroofnya yang memungkinkan penumpangnya mengeluarkan badan melalui atap. Namun, mobil mewah tersebut ternyata bukan punya Prabowo. Mobil tersebut terdaftar sebagai mobil PT Tidar Kerinci Agung. Perusahaan tersebut adalah milik Hasim Jojo Hadikusumo, adik kandung Prabowo yang juga merupakan kader Partai Gerindra. Kalau dijumlahkan, nilai 7 mobil Prabowo tersebut hanya sekitar 1,5 miliar saja. Terbilang kecil buat orang-orang kaya, benar gak? Oke, sampai di sini dulu video pada kali ini. Jangan lupa pula tonton video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.